بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah. Banyak perkara yang kita lakukan dan itu membawa kita kepada runtuhnya akhlak. Subhanallah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan akhlak? Rasulullah bersabda berkenaan dengan akhlak, apa dia? Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ni diutuskan untuk nak sempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah main dekat kita ni, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk nak sempurnakan akhlak kita ni. Apa makna sempurnanya akhlak? Subhanallah. Apa yang dimaksudkan dengan sempurnanya akhlak yang mulia? Sempurnanya akhlak mulia apabila kita salat. Bila kita salat, akhlak kita tak ada. Jam, tuan-tuan, jam. Bila kita berpuasa, tapi tak ada akhlak. Jam, tuan-tuan. Tambah pula dua-dua tak ada tuan-tuan. Subhanallah. Lagilah jam tuan-tuan. Ditambah pula dengan kering. Jeng kering tuan-tuan. Jadi Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi persoalannya, kenapa di antara kita masih lagi tidak dapat nak berakhlak dengan akhlak baginda ni? Subhanallah. Sebab apa? Yang pertama adalah sebab ada sifat PM. Wish, sifat PM tuan-tuan. Sifat apa tu PM? Perbezaan martabat. Kita tengok Rasulullah kata lagi berkenaan dengan perbezaan martabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man la yarham saghirana wa yuqir kabirana." Nabi kita bukan di kalangan aku. Bukan di kalangan aku Nabi kita. Mereka yang tidak menghormati orang tua dan mereka yang tidak mengasihi orang muda. Kita tengok orang muda, ada-ada tugas dah, ada hormat orang tua. Kita tengok pula orang tua, ada-ada tugas dah, ada hormat kasih. Kita ni amal tak dengan kasih? Kita amal tak dengan hormat? Tak amal tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dalam diri itu ada pentingkan diri sendiri. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata apa di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Para hadirin dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala cukup tak suka dengan sifat ananiyah ni. Sifat pentingkan diri sendiri. Jadi kita tengok santun Rasulullah. Yang mana Rasulullah di saat Rasulullah berjalan, Rasulullah melihat kanak-kanak sedang bermain. Apa Rasulullah buat? Rasulullah menundukkan lutut Rasulullah. Rasulullah melebarkan tangan Rasulullah. Waktu tu pada kanak-kanak buat, kanak-kanak lelaki mai Rasulullah peluk Rasulullah. Santun dah Rasulullah. Santun Rasulullah. Jadi akhir kalam anak muda, marilah kita tinggalkan sifat perbezaan martabat. Kita ikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah berjaya. Saya Da'i Amirul. Jangan dobat aku. Akhlak nombor satu. Mari Amirul. Anda nampak saya naik kat sini, anda penuh santun menghabiskan tazkirah anda. Silakan Ustaz. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Da'i Amirul. Usia 23 tahun, alhamdulillah energi sangat kuat. Saudara, pendakwah generasi baru, ejen dakwah generasi baru yang kita nak bawa budaya baru sekarang ialah pendakwah. Kalau boleh ketika kita membaca hadis, kita takhrijkan hadis tersebut. Allah, Allah, Allah. Ya, ini yang kita nak bawa budaya baru. Kita meneruskan apa yang ditinggal daripada guru kita. Yang kedua, saudara, 3 minit ini sekejap sahaja dalam pertandingan. Saudara melebihi waktu ditetapkan itu salah besar. Astagfirullah. Saya ulang sekali lagi. Dalam pertandingan, saudara melepasi waktu yang sebenar, salah besar. Begitu juga saya, kalau lebih masa, salah besar saya. Yang kedua, jangan telan huruf saudara. Banyak perkara yang nak cerita, hadkan dengan masa. Susun isi saudara, belajar dengan Datuk Mursyid dan para murabbi kita. Anda cemerlang insya-Allah.